guys, dengan Avio di sini. Kali ini gue bakal memainkan game Free Fire. kali ini gue bakal bermain Free Fire lagi. Yang dimana kali ini baru saja mengeluarkan Free Fire ini baru saja mengeluarkan sebuah tempat ya, tempat di Bermuda, yaitu di Bermuda Remaster. Ya, dimana ini bakal cakep sih menurut gue udah mainin sedikit-sedikit ya, dimana saat itu gue masih nggak terlalu apal mapnya ya, pasti sih karena ini juga map baru sih Bermuda Remaster. Tapi apakah ini Bermuda Remaster ini bakal jadi mengubah Bermuda seutuhnya? Tapi kayaknya jangan deh, kayaknya nanti gameplaynya bakal beda banget menurut gue. Udah Bermuda ini aja sih, tapi cakep. Tapi Bermuda Remaster kali ini cakep sih, apa nuansa-nuansa negara-negara di dunia loh. Jadi kayak ada di Jepang, ada di mana lagi tuh, gue taunya di Jepang doang kalau nggak salah. Jepang sih kayaknya, terus sama ada di tempat apa ya, tempat kayak universitas gitu, tapi nggak tahu itu di mana. Oke, langsung saja gue bakal coba di Clash Squad adanya, karena adanya di cuma di Clash Squad doang Bermuda Remaster ini. Oke, langsung saja gue bakal masuk ke dalam gameplaynya. Oke, sudah masuk ke dalam gameplaynya. Musuhnya, oh nih, musuhnya di sana musuhnya. Oke, di sini gue bakal make ini, lupa dibeli. Langsung aja majuin lah. Udah masuk ke rumah, cakep lah rumahnya. Begini jendelanya. Jadi harus jongkok. Enggak juga sih. Oke, gue udah lumayan tau lah. Gila musuhnya nafsu amat, mati semua. Gatuh, 1 lawan 4. Apa ya, ngeretot-ngeretot loh. Apa sih? Susah amat headshot, bingung gue. Kacau amat ya. Oke, gue cukup buat beli ini. Sumpah lah, itu susah banget headshot loh. Bener, kacau banget sih. Gak enak banget sumpah, gue harus latihan lebih nih. Gak esok-esok loh kepala, padahal gue udah naik-naik. Oke, yuk lanjut lagi. Awas ngikutin sih. Gila nih ngapain. Nah mati. Pintar kamu ya lewat ujungnya. Oh digenteng. Gila digenteng. Itu digenteng itu. Tiga. Nah ini ngapain ada tempat tidur sih di sini? Oke mati. Oh kita mulai comeback ya. Ya ya di jembatan. Nyampe. Oh sayang tuh. Ternyata ada space buat loncat gitu nyata. Ya. Malah gue yang di headshot. Gimana sih? Tembak, nah menang. Gila gue baru muncul dia, itu kayaknya musuh gak sengaja itu menang. Tiba-tiba kena gue loh. Oke, kebeli. Oke,
kayak ini di apa namanya sih? Nuek Dam. Tempatnya cuma 4 doang, jadi sesuai sama flash squadnya, jadi bakal ketemu semua tempatnya sih. Oh, ada yang di situ. Dia nungguin. Salah. Maju amat. Salah. Suka licin gak kepencet gitu loh. Oke, menang. Nice. Terjun. Oke, 2-1. Oke, tempatnya mulai apel ya gue. Lumayan sih. Walaupun gue tadi belum mengelilingi semuanya, tapi bakal keren sih. Ah, phase 3. Ah, tapi gue phase 2. Dan phase 3 dia mau hancur ya. Gue ke atas. Dia ke bawah, dia ke bawah, dia ke bawah. Itu dia, itu dia, itu dia. Lost card. Ntar gue ke bawah dulu. Ini tangganya gak enak amat sih. Wis, kena gue. Mana sih? Oh, itu sakit, 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 sakit ya. Elah, ini map banyak kolongnya nih, susah nih ya. Mati deh, dia nggak nolongin. Sumpah loh, musuhnya nggak kelihatan. Tolongin, tolongin saya. Saya ditolongin kah? Hey. Ah, enggak, dia enggak bakal nolongin. Dia bengong loh. Telat, telat. Udah dateng. Ngelut doang. Itu tembak langsung. Nah, dia ngambil medkit gua nyata. Oh, gitu ya. Salah, jarak jauh. Matilah. Gua sama lo, kenapa ketat lo? Oh ini gua lalalala bukan. Ini tempat tadi, oh bisa dua kali, nyata dua kali bisa. Mentang-mentang dua sama, apa main lebih dari 4 kali. Hati-hati aja nih. Oke, musuhnya dari situ. Aduh, nge-lag. Aduh, nge-lag. Nice, knock satu. Cut. Itu kenapa jauh-jauh sih temen? Ah. Tuh dulu mutai, saya mutai. Itu ya dihidupin loh. Dia kenok. Oh enggak. Thank you.
Oke, bagus kamu ya. Dih, udah kena kue. Enggak mati sih. Wah, cuang. Dia mati semua, udah kena, malah kena. Siapa yang mau ngidupin? Oke, match point ya. Oke, di sini lagi. Udah sih, Iglowel. Oke, semoga menang. Susahnya lumayan nih, lama-lama nih. Maju semua. Woi, kok nggak mati-mati? Tengah jalan lumayan dapet. Woi, sakit. Tolong. Mundur dulu. Oh, nice, menang. Gila, menang loh. Ini apa? Gua aja main di Kalahari aja masih mikir mainnya gimana. Dan ini udah ada tambahan lagi, nambah lagi jadinya. Ya oke lah, jadi sampai sini saja video gue pada kali ini. Jangan lupa kasih like, share, comment, and subscribe bila kalian suka dengan video ini. Oke, see you guys.